AZ Screen Recorder, keduanya cukup bagus, maka silakan Anda pilih mana aplikasi yang paling sesuai di HP Anda. Setelah kita menginstal aplikasi screen recorder yang sesuai dengan kemampuan HP kita, maka untuk kepentingan pembuatan editor video, silakan Anda coba, karena saya juga sudah mempraktekannya. Saya menggunakan KineMaster. Ini. Aplikasi ini, setelah saya uji coba, ternyata cukup bagus dan ringan dan juga mudah diikuti tutorialnya. Sangat praktis, bisa menambahkan gambar, tulisan, animasi yang sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini disediakan template-template yang bisa kita gunakan. Ada untuk background atau untuk gambar sendiri. Kemudian bisa kita atur untuk menambah tulisan. Tulisannya bisa langsung diubah fontnya, diubah ukurannya, jenis fontnya juga cukup banyak. Anda bebas pilih. Dan untuk animasi daripada tampilan, sangat banyak ragamnya. Di sini juga disediakan audio untuk menambahkan audio. Di sini tersedia cukup banyak audio, sehingga audio ini bisa Anda tambahkan di sepanjang video yang Anda gunakan. Setelah itu, aplikasi ini juga bisa merekam langsung gambar atau video dengan kamera. Ini bisa langsung mengambil gambar seperti ini, dan langsung ditambahkan ke aplikasinya. Langsung masuk. Kemudian, bisa juga merekam video. Ada pilihan ukuran. Anda bebas pilih mau ukuran berapa. Saya sendiri, saya suka merekam dengan ukuran layar YouTube. Ketika direkam seperti ini, Anda tinggal pilih durasinya mau berapa lama. Lalu, video itu akan bisa langsung ditambahkan ke editornya. Maka, jika kita play, ini tadi kecilnya.
Berhasil, screen recordnya juga bagus, hasil screen record, video editornya juga sudah berhasil. Artinya kedua aplikasi ini antara screen record dengan edit video bisa kita gunakan bersama.
Nah, kita lihat sampai hasil videonya ke sini. Proses edit video juga bisa direkam. Nah, sekarang kita jalankan sekaligus video editor dan direkam oleh screen record. Semuanya itu berjalan di HP, keduanya berjalan bersamaan. Video editor direkam oleh screen record. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat buat Anda, agar Anda siap membuat video-video tutorial hanya dengan dukungan sebuah smartphone atau HP. Sampai di sini dulu tutorial ini. Sampai bertemu kembali dalam tutorial lebih detail tentang penggunaan HP ini untuk pembuatan video-video tutorial atau video-video promosi berikutnya.